Assalamualaikum teman masak, ketemu lagi di channel YouTube Septia Pramawati. Video kali ini saya berbagi resep membuat minuman es permen karet. Ini minuman yang pernah viral saat bulan Ramadan kemarin. Ini cocok banget disajikan saat buka puasa. Cuma 3 bahan aja, simple dan gampang banget. Di sini saya menggunakan buah naga setengah aja, kemudian dipotong-potong seperti ini dan taruh ke dalam wadah. Kemudian kita tambahkan 90 ml susu kental manis. Kemudian kita tambahkan 60 ml sirup rasa melon. Ini untuk sirupnya wajib yang rasa melon ya. Kemudian langsung masukkan 500 ml air. Aduk-aduk supaya lebih rata. Jika kurang manis, teman-teman bisa ditambahkan gula atau susu kental manis lagi. Aduk rata, kemudian tambahkan es batu. Dan ini anak-anak bakalan suka, rasanya 90% mirip es permen karet yang pernah viral. Gampang banget kan, cuma 3 bahan dan anak-anak pasti suka untuk momen buka puasa. Oke, sekian video resep minuman kali ini. Saya Septia Pramawati, selamat mencoba, semoga berhasil.